Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang terbaik. Di kesempatan kali ini, saya akan share dan review config terbaru untuk Keychem Nikita versi 2.0, yaitu config Super Detail by KemTV Official. Sesuai dengan namanya, Super Detail, jadi di sini untuk hasil fotonya sangat detail ya teman-teman, baik untuk foto di siang hari maupun di malam hari. Dan seperti ini contoh-contohnya ya, seperti yang terlihat di layar, sangat detail sekali ya teman-teman. Dan juga sudah support astrofotografi serta sudah support aux lens ya, ada ultra wide di sini, serta sudah mendukung untuk mode manual. Di sini ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama di sini akan saya uninstall terlebih dahulu ya, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya, buat kalian yang sudah punya Keychem Nikita 2.0, kalian cukup download config-nya saja ya. Dan yang belum punya silahkan diinstall terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang versi clone ya teman-teman, agar tidak crash dengan Keychem yang sudah ada. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Keychem, lakukan clear data terlebih dahulu. Dengan cara keluar, selanjutnya di Keychem-nya ditekan dan tahan, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya, buka lagi Keychem-nya, kemudian izinkan semua. Oke, untuk proses installnya sudah selesai ya. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting ya. Kemudian scroll ke paling bawah. Di bawah sendiri ada menu config. Lalu pilih save, kemudian save. Ini bertujuan untuk membuat folder Keychem config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Untuk selanjutnya silakan kalian download config-nya ya. Untuk link-nya cek di deskripsi. Dan seperti biasa untuk config-nya saya sediakan 3 format viewfinder, ada UV, JPEG, dan juga default atau auto. Silakan disesuaikan dengan kamera dua api di HP kalian. Oke, kalau sudah silakan dipindah ya atau di copy ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Keychem, lalu config 7 dan paste di sini ya, di dalam folder config 7. Kalau sudah silakan buka lagi Keychem Nikitanya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Selanjutnya pilih config-nya. Ini ya, Super Detail by KemTV Official. Kita pilih, kemudian selanjutnya tekan restore. Oke. Sampai di sini untuk proses restore-nya sudah sukses ya teman-teman, ditandai munculnya beberapa fitur. Di sini ada aux lens ya, ada ultra wide,
Kemudian ada juga kamera utama. Di sini di config ini hanya saya aktifkan untuk ultra wide-nya saja, karena untuk yang lensa ketiga, untuk lensa makro itu kurang maksimal ya teman-teman. Maka jadi sini saya aktifkan hanya ultra wide-nya saja. Kemudian seperti biasa di sini sudah support untuk mode makro manual ya, atau manual fokus. Di sini ada auto, infinity, dan maksimal di fokus paling dekat yaitu fokus makro, dan semuanya work ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya fitur-fiturnya di sini ada night sight atau mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi, yang bisa diatur 8 detik, 16 detik, dan maksimal di angka 32 detik. Nanti langsung kita praktekkan DJI outdoor ya teman-teman. Kemudian ada Google AWB, lalu di mode potretnya juga demikian ya, hasilnya cukup bagus baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Kemudian untuk kameranya juga sama ya, hasilnya mantap baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Lalu di video dia sudah support 4K 60fps ya, namun ini tergantung dari handphone yang kalian pakai. Kemudian di menu lainnya ada panorama, ada photosphere, slow motion, timelapse, dan juga playground. Khusus playground ini tidak include ya teman-teman, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk caranya silakan kalian cek di deskripsi. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes di luar ya teman-teman. Kondisi di sini cukup gelap ya, tidak ada pencahayaan sama sekali seperti yang terlihat di layar ya. Untuk yang pertama saya akan tes mode astrofotografinya terlebih dahulu. Oke. Ini astrofotografi saya gunakan yang paling rendah ya, 8 detik dan AWB posisi off. Oke, saya arahkan ke atas. Saya arahkan ke pohon ya, teman-teman. Oke, sudah mulai kelihatan hasilnya. Pastikan untuk menggunakan mode astrofotografi selalu pakai tripod ya, agar hasilnya lebih maksimal. Oke, untuk time-nya ini tidak harus kita tunggu sampai selesai ya, kita bisa menyetopnya ketika sudah muncul logo stopnya seperti ini bisa kita stop ya. Oke, biar tidak terlalu lama videonya, langsung kita stop saja teman-teman. Oke, ketika di stop dia akan force close, tapi nggak masalah, untuk hasilnya masih tetap tersimpan. Oke, seperti ini. Ini astrofotografi on dan AWB posisi off ya. Hasilnya mantap, detail, minim noise ya. Kemudian untuk selanjutnya sebagai perbandingan, di sini saya akan mencoba astrofotografinya tetap on ya, lalu AWB-nya saya on-kan. Oke. Astronya saya gunakan 8 detik saja biar time-nya enggak terlalu lama. Oke, dapat 3 menit setengah ya, teman-teman. Oke, sudah mulai kelihatan hasilnya. Jadi ketika AWB di on kan sepertinya hasilnya lebih cool ya, warnanya lebih cool, lebih enak dipandang ya, daripada ketika AWB di off kan tadi. Oke, kita stop saja, kita coba lihat hasilnya teman-teman. Oke, seperti ini ya, hasilnya lebih cool ya bila dibandingkan ketika AWB posisi off. Oke, ini perbandingannya. Kemudian untuk selanjutnya
Saya akan mencoba kamera bawaan ya. Ini kamera bawaan, saya gunakan mode night juga atau mode malam. Ini pengambilan gambar sekitar jam setengah 12 malam ya. Oke, seperti ini menggunakan kamera bawaan ya, hasilnya burik. Dan ini AWB on ya, astrofotografi, dan ini AWB posisi off. Jadi ini perbandingannya. Kalau saya pribadi lebih suka AWB posisi on. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk LED painting ya, atau LED trial. Di sini tetap saya menggunakan mode astrofotografi. Time-nya cukup lama, dapat hampir 5 menit ya, teman-teman. Karena memang di sini kondisinya cukup gelap ya. Dan untuk time-nya tadi saya menggunakan yang 32 detik. Oke. Kita stop saja ya, teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang. Untuk menyetopnya tinggal diklik saja yang ini. Nah. Oke. Sebenarnya kalau kita mau menunggu itu hasilnya lebih detail ya. Seperti itu. Oke, hasilnya mantap. Untuk LED painting bagus ya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.